Bismillahirrahmanirrahim. Bayar tawasuli fi warokoh 92 ya. Wayali dan anakun ini penjelasan. Ini sebenarnya kita batasi daripada tawasul yang sebagaimana kita ketahui sebagian daripada mazhabnya orang muslim, mazhabnya wong iman, mazhabnya wong islam itu ono sing nglakoni tawasul. Maka di sini saya kira Al-Maksum itu menuliskan sebagian hujah yang ini jadi argumen atas kebolehan itu bertawasul. Kenapa kok sebagian orang itu melarang tawasul dan sebagainya? Sebagian mengatakan bahwa itu tawasul seperti itu kadang nggak lewat perantara Allah Mufaran, nggak langsung menuju Allah Ta'ala. Tapi mari kita lihat ya atas beberapa hujah yang ini jadi kebolehan kita itu bertawasul. Karena apa ya, ini tradisi keilmuan, tradisi usul, tradisi fikih, bahwasanya ada namanya itu taksis. Taksis itu mbredeli bahasa Jawanya. Oh, bahasa Indonesia mereteli, mengurai dari sekian sumber dan itu mengambil dari sekian nilai-nilai yang ada pada sumber dalam artian nas. Dalam artian itu ya sunnah, ya Quran, yang itu akhirnya menjadi sebuah hujah. Maka di sini i'lam anna tawasulah ta'wila bahasanya tawasul bin Nabi wa khairihi minal anbiya wal awliya wa ahli sholahi ja'izun. Bal mandubun wa huwa bima'na tu'ai wa su'ali minallahi ta'ala bijahihim bijahihim latihi ngatasi Allah wa tawajuhi ilahi bihormatihim. Kama qala Sayyiduna Abdullah Zaini Timali ketahuilah bahasanya tawasul terhadap Nabi, bahasanya kita batasi laki-laki ini kepada Nabi, wa khairihi tegasnya itu artinya daripada para Nabi, para awliya, dan wa ahli sulah, orang-orang yang soleh. Itu jaizun, itu boleh. Bahkan itu mandub disunahkan. Kenapa kok dikatakan sunnah? Ya mebal mandub, karena sebagian hukumnya mengambil daripada nilai-nilai sunnah. Seperti halnya ini dikatakan juga bahasanya yang dimaksud atau dimakna tawasul itu adalah doa permintaan yang itu diserahkan atau ditujukan tentunya kepada Allah Ta'ala, minallahi ta'ala bijahihim atas segala kekuasaannya, latihi yang dimiliki oleh Allah itu seperti itu. Lantas dari mana seorang kita juga bertawasul tidak melepaskan permintaan kita kepada Allah Ta'ala? Ya enggak ada kita bertawasul dalam artian di lahat ruti dan sebagainya, bijahi sayyidina, terus bijahi para aulia dan sebagainya, itu hanya sebatas perantara kita mengharap, bukan perantara dalam artian meminta ya, tapi itu mentakid bahwasanya semoga ini perkara yang diberi oleh para sahabat, para nabi, para wong saleh, para aulia. Dikatakan oleh Syekh Abdullah Zaini Ad-Dimawi bahwasanya qala al-alamun as-sufi dari Imam As-Subki itu berkata bi ulum semoga ilmu bermanfaat. Ya suruh tawasul sebaik-baiknya tawasul bin Nabi ila Rabbihi. Ya. Tawasul dengan nama Nabi itu kepada Allah Ta'ala. Wajah wajah dari kau aku sebenarnya umur maklumati likuli di dini al-ma'rufati mifi'anil ambiyai wal mursalina wasi wasiya risalafi as-salihina wal ulama wal awami minal muslimin. Maka di sini dikatakan ya kita itu bertawasul itu dibolehkan karena daripada keutamaan perkara tersebut ya kita itu mengetahui atas siapa sih yang mengerti daripada agama ini kecuali daripada para nabi dan para utusan dan daripada jalan-jalannya para salafus salih dan para ulama itu seperti itu walam yumkirhu dan tidak diingkari
tidak kita mengungkari daripada salah satu salaf itu wal khalaf min ahli adyan. Kita pun tidak mengingkari daripada orang khalaf nanti yang terdahulu itu telah orang-orang yang ahli agama. Wala sami'a, dan kita tidak perlulah mendengarkan di mana zaman itu kecuali pendapatnya daripada Ibnu Taimiyah. Maksudnya apa? Sebagian riwayat di mana yang itu mengatakan tentang tawasul dan sebagainya di sisi lainnya kecuali pada zaman Ibnu Taimiyah. Ini kita hati-hati, maksudnya tidak boleh mengambil semata-mata. Ya, kita kan fair dalam pendapat para ulama. Kita tidak fanatik buta dalam pendapat para ulama. Bahkan saya katakan, ketika kita sudah berdalil menggunakan dalilnya para ulama, itu belum tentu kita itu mengikuti sebuah apa namanya basis kebenaran. Bukan berarti itu memiliki sebuah basis kebenaran yang lainnya itu salah. Tidak. Tidak. Di sini Ibn Taymiyah itu mengatakan pengingkarannya itu apa namanya tidak apa tidak pernah diucapkan, maksudnya tidak ada pengingkarannya kecuali oleh dirinya sendiri. Dan di sini kita bukan kita bukan apa tuh syaddu atau tudiddu untuk melawan, kita bukan melawan Ibnu Taimiyah. Karena apa? Ya, sebelum daripada pendapat Ibnu Taimiyah itu, para ulama salafus sholih itu tidak melarang, dalam artian tidak ada pengingkaran terhadap tawasul. Itu seperti itu. Nah, ketika Ibnu Taimiyah itu melarang, ya, masalah itu jadi ingkarnya Ibnu Taimiyah. Beliau itu mengingkarinya, tetapi sebelumnya para salafus sholih itu tidak pernah ada yang mengingkarinya. Itu seperti itu. Ya, kita repot, gak usah repot-repot, kita ambil pendapatnya sebelum Ibnu Taimiyah gitu. Sebenarnya. Karena apa? Wanah nu'asyir ahli sunnah, dan sebagian banyak ya, sebagian banyak daripada ulama ahli sunnah di sini itu la nak tak itu tak siron wala falcon wala ijatan wala yakdaman wala nakan wala diron ilallah wa taala syarikalah lahu wala nak tak itu tak siron wala nakan wala doron li nabi sallallahu alaihi wasallam wala li khairihi bin al-ahya wal ahmad. Itu seperti itu bahasanya. Sebagian ahli sunnah itu sebenarnya meyakini anak takdir daripada pendapat tawasul itu sebenarnya itu tidak memberikan sebuah mara bahaya ya, dalam artian itu wala naf'an, tidak memberikan manfaat, wala dharar, tidak ada kemudharatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya tidak apa ini wala ijadan, itu tidak mungkin mewujudkan, tidak mungkin wala agama, tidak mungkin wala khulqan, tidak mungkin menciptakan. Itu seperti itu dalam artian wala dharar li nabi wala ibrahim wala ahya wala amwat wala fatihi tawasul wa bibil anbiya wal mursalin sholawatullahi wasallamu alaihi wa alihi ajmain wa qadar bil auliya wa sholihin, kecuali bahwasanya itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya dari tawasul itu dorolnya itu dari mana, kalimatnya pertanyaan dari Sayyidina Ali Mansur. Orang itu pun dari tawasul tidak menciptakan sebuah hal baru, tidak memberikan, tidak mewujudkan atau tidak memberikan doro kebahayaan tertentu itu untuk orang yang bertawasul. Karena orang yang bertawasul sendiri itu tahu atas penciptaan segala sesuatu, atas wujudnya segala sesuatu itu murni dari Allah Ta'ala. Tidak ada penciptaan manusia dalam penciptaan Allah Ta'ala kecuali itu sebagai wasilah lagi. Misalnya sekarang minta mobil, dan kok kira itu Allah nurunin mobil dari langit. Tetap aja itu ada wasilah tangannya manusia. Pasti itu sama halnya, kemurnian atas wujudnya sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu kita kan sebagai orang Islam, ya, kita itu mempercayai itu wujudnya ciptaan dari Allah Ta'ala. Kullu syai'in, setiap sesuatu, setiap perkara, itu pasti tidak lepas daripada ciptaan Allah Ta'ala. Tidak mungkin itu lepas, kecuali itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Itu seperti itu. Maka wala farqu baina qaulihim ahya'an wa amwatan, tidak ada perbedaan antara bertawasul di mana kita itu kepada orang yang hidup, orang yang mati, orang yang soleh dan sebagainya. Itu tidak ada perbedaan terhadap para nabi dan lainnya. Memang wahyuni minal ambiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wa alihi ajmain wa kadzalika bil auliya wasolihin, maksudnya yang kita itu kan bertawasul kepada nabi dan para ulama, para aulia,
dan para orang soleh. Adapun kita, kita bukan dalam artian membedakan, membedakan kedudukan, oh, bukan membedakan, menyamakan kedudukan para ulama soleh dan ulama para aulia dengan nabi dan para rasul, tidak. Bagaimanapun kedudukan mereka itu juga lebih tinggi dari, karena ya penggantinya para nabi dan para rasul itu kan ya orang soleh dan para wali, itu seperti orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka ya memang tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Karena ya apa? Bahkan seorang nabi pun, seorang nabi dan rasul pun, itu tidak memberikan pengaruh tertentu buat umat manusia yang secara signifikan. Dalam artian memberikan pengaruh yang di sini sifatnya itu wujud ciptaan. Tidak mungkin. Semua itu kita ketahui mukjizat itu adalah turun kehendak Allah Ta'ala. Ya sudah, apapun itu tidak dilepas dari kehendak Allah Ta'ala. Sama halnya kita usut kepada Allah, tidak ada bedanya. Karena tidak memberikan satu hal yang itu lepas daripada kehebatan Aulia itu, kecuali itu kehendak Allah. Ramalah itu seperti itu. Hanya aja kita itu mengambil walmu asiru walmu jitu hati kota bahwa Ta'ala. Fabi dari kisah bataan atau asbab bila biar untuk dia amrun mustahab bunla sabila lingkarihi li'anna mat'awwa wal mas'ula wa ta'ala la wala fi'la wala tasarifadil mutawassali bihi wa inama huwa istiqtafun wa du'a'un minallahi wa tawajjuhun ilaihi bimanjilati wa barakati dalikal aitil muqarrabil ladhi huwa min ahbabihi wa awliya'ihi wa laisa dalika min ibadati khairillahi fi syai'in. Ya. Jadi sebagian daripada kita bertawassul, tentunya itu kita nisbatkan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada suatu laku, tidak ada sebuah wujud yang dimana itu adalah kehendak doa daripada kita itu meminta atas wujudnya, atas apa namanya terciptanya hal tersebut kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka wali sadalika min ibadati khairillahi fi syai'in. Maka bukanlah daripada itu merupakan suatu ibadah yang kita nisbatkan kepada selain Allah Ta'ala. Pasti itu kita menisbatkan itu kepada Allah Ta'ala. Kemudian ketahuilah anna tawassula bin Nabi SAW itu jaisun fi kulli halin qabla khalqihi, baik itu sebelum sebelum itu diciptakannya Nabi, wa ba'da khalqihi, adapun setelah diciptakannya Nabi, kemudian fi muddati hayatihi, selama ya tegese itu ketika Nabi masih hidup di dunia, wa ba'da mautihi, maksudnya setelah Nabi itu meninggal, fi muddatil barzahi, dalam barzah wa ba'da al-barzahi, dan setelah pembangkitan fi arsyil kiamat wa jannati wa huwa ala salasati anwa'i. Bahkan kita itu mengklasifikasikan tawasul itu menjadi tiga. Ya. Pertama, ketika kita bertawasul kepada Nabi, itu sifatnya boleh. Ada sekian hadis yang nanti itu dituliskan di sini. Ketika kita bertawasul kepada Nabi, ya, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kita bertawasul ingat atas kancing Nabi selagi Nabi Muhammad SAW itu hayat. Kemudian sebelum hayat, sebelum hidup, sebelum ciptakan, itu pun ada tawasul pada baginda Nabi. Sekian hadis itu mengatakan sebuah kisah, sebuah cerita yang ini jangan dianggap fiktif. Kalau sampean mengatakan kisah ini fiktif, ya bisa jadi kalian menganggap Nabi itu juga fiktif. Seperti itu. Di sisi lain, kita itu juga meminta tawasul. Kita itu bertawasul bijahi Nabi SAW, bijahi Mustafa. Ya setelah Nabi itu meninggal, ada mautihi. Ya real ini fakta, setelah alam barza dan sebagainya. Karena ini sebagian cerita dikatakan ya setelah kiamat, ketika kita masuk surga dan sebagainya, sebelum kita masuk surga itu juga ada, kita ada perantara Nabi SAW. Ya, ya apa sebagian hadis mengatakan kunci surga itu dipegang Nabi Muhammad ya. Kemudian di sini dijelaskan an-naw'ul awal, ya an-naw'ul awal ayat awasala bihi makna anna talibal hajati yas'alullah ta'ala bijahihi au bi barakatihi fa yajuzu dzalika fil ahwali as-salasati wa qad warada fi kulli minha khabarun sahihun. Ya. Ketiga daripada perkara pembagian tadi tawasul itu diambil daripada khabar sahih. Dalam artian dari sekian hadis. Dikatakan dalam fil mustadrak sahihin dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di mana lama iktarofa adamul khati ataqala ya Rabbi as'aluka bihaqi Muhammadin
lama ghafar tali faqala Allah ya Adamu wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Qala ya Rabbi li annaka lama khalaqtani biyadika liujadar bikin lawat anallah. Wa nafakhta fi min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawa'imil 'arsy. Ya, Nabi Adam itu melihat di sebagian dinding ars atau di sisi-sisi ars maktuban tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa 'araftu lan Adam ingsun iku ngawruhi annaka satune sira panjenengan Allah lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Ya Allah, Gusti Allah jenengan iku gawe apa membuat nama saya dan sebagainya itu semua mewujudkan saya kecuali melepaskan daripada apa namanya derajatnya atau mulianya orang yang engkau cintai. Maksudnya siapa? Ya Allah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Faqala Allahu sadaqa ya Adamu innahu la ahabba al-ghalli ilaya in sa'altuni bihaqihi faqad ghafartuka walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Kemudian dikatakan Allah itu mengatakan iya benar aku ingin nyenangi kabeh makhlukku kecuali sang jenengan iku sira iku atem teko tanya wis tak sepuro kabeh iku walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Ya satu bune aku ora bakal nek ora ana Kanjeng Nabi aku ora bakal nyiptake sira. Kan repot. Biasanya Nabi Adam diciptakan dan sebagian riwayat itu pun dikatakan berkait Kanjeng Nabi. Berkait Allah itu senang be Kanjeng Nabi. Ini sebuah hadis sahih, khabar sahih dikatakan Al-Hakim hadza hadis sahihul isnad ibu sanate sahih wa dzakara Tabrani wa zafihi wa huwa akhirul anbiya min dzurriyyatik. Maka sungguhnya ditambahkan daripada riwayat Imam nilai Kanjeng Nabi itu merupakan Nabi yang terakhir. Al-salatu saniya at-tawasulu bihi bidzalika tau'i bada'al khalqihi fi muddati hayatihi. Ya, yang kedua adalah tentang bertawasul di mana ini jenis ketika Nabi itu masih dalam keadaan sugeng. Diriwayatkan daripada rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah Al-Bukhari wal Hakim Ahmad an Utsman bin Hanif. Nah, ini bukan Utsman bin Affan. Ana rojulan, ada seorang lelaki dari Rolbasori yang dia itu buta. Atam Nabi ya, dia itu datang kepada Nabi. Faqala, ud'allahu ayu afiani. Nabi, nak, boy aku dengar ada pangeran yang aku waras ini lho rapi. Qala mongkong tiga sampai kumen di Nabi, in syaita da'au tawa in syaita sobarda. Contoh itu, yo sampai dungo, tapi yo sampai nojo lali sampai ini sampai. Bahwa khairun baka. Ibu teman-teman apa itu sih? Kola mau kongen dito. Kola fad'anhu. Maksudnya Kanjeng Nabi ketika diprotes, karena itu diprotes. Kanjeng Nabi ketika di apa namanya diminta, Nap aku mbok dungokno padus kula niku mari ngoten. Kanjeng Nabi niku pesen, ya sampean nek pengen donga nek Gusti Allah. Monggo teman-teman apa namanya? Yo Kanjeng Nabi sampean aja lari sampean. Monggo Kanjeng Nabi ketika male, ora monggo ketika fa'amu donga sira. Kala kelawan ucap, fa'amru lan yen to merintahke ngatasé kuman ya tawad doa wudu. Fayuh sinu wudu wudu abu bayat au biha doa. Amal wudu mari wis donga. Allahumma ini as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahmati. Sama niku donga kelawan donga ya Allah kula donga ing atase panjenengan kula nyuwun ing atase panjenengan bi nabiyyika kelawan lawan nabi ne panjenengan ya iku Muhammad iku nabiyir rahmat. Ini tawajjah tu bika ila rabbi fi hajati. Kalau pengen teman-teman iki ono hajat, bihi litu dzoli. Moga ya Allah iki aku yo di ijabah kono. Allahumma syafi' rufiya. Qala Tirmidzi wa hadza hadisun hasan sahih. Gharibun illa
min hadal wajhi wa sahahu al baihaqi wa zada fa qama wa qad absara wa fi riwayatin fa fa'ala al rajul fa bari'a lil hal. Sebagian ulama hadis itu menambahkan bahkan setelah itu dia berdiri dan itu bisa melihat itu seperti itu. Kemudian dalam riwayat yang lain ketika itu ya lelaki itu melakukannya dan setelah itu bisa melihat. Fafi hadal hadis, dari hadis ini menjadi dalil yang waqih yang jelas. Ala jawazi tawassuli wa tawajjuh bihi sallallahu alaihi wasallam haitsu 'allama ad-dhariru dhalika wa amara bi al-halatu sabis. Kemudian ya dari hadis itu menunjukkan bahwasanya kita bertawasul itu boleh-boleh aja. Bukan bertanya larangan mana ya kecuali daripada polanya Ibnu Taimiyah. Namun dari dua hadis tadi, hadis di mana ketika Adam itu diciptakan melihat dalam qawamul arsy, dalam dinding-dinding atau sisi-sisi arsy, itu ada sebagian tulisan yang bertuliskan dari asyhadu an la ilaha illallah, apa namanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu seperti itu. Yang kedua, ada sebuah hadis yang menceritakan ketika ada seseorang buta. Ono pecak itu mari dek kanjeng Nabi, moro dek kanjeng Nabi njur ngendika. Nah, kula mboten ngakaken kados kula niku syafi. Kok supaya saya itu sembuh. Setelah itu kanjeng Nabi yo muni iskono donga tapi sampean aja lali sabar. Monggo teman kanjeng Nabi pemerintahke kowe kudu mari ku donga. Allahumma inni as'aluka ilaika ilaika tapi meniku ning Gusti Allah Ta'ala. Al-halatu tsalitsah, adapun perkara yang ketiga, at-tawassul bihi ba'da mauti sallallahu alaihi wasallam. Fa yadullu li dzalika ma rawahu Tabrani fil Mu'jam as-Saghir wal Kabir anna rajulan yastalifu ila Utsman bin Affan. Ada suatu perkara ya, di mana yang menjelaskan atau hujah yang ketiga, di mana ada perselisihan antara sahabat Utsman bin Affan dengan Utsman bin Hanif. Maksudnya ada bukan Utsman bin Hanif, ada seorang lelaki yang saat itu berbeda pendapat dengan Utsman bin Affan. Kemudian dalam meminta sesuatu fi hajatin lahu fa kana Utsman la yaltafitu ilaihi wa la yanzuru fi hajatihi falak ya Utsman bin Hanif ayat sama dengan Utsman bin Hanif. Fasyak dzalika ilaihi fa qala lahu Utsman bin Hanif yati al midahu fa tawaddahu thumma ati li masjid fa sholli fihi ra'ataini summa qala Allahumma inni as'aluka wa tawajjuhu ilaika bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fa yaqdi hajati ila kini. Yo teman para sahabat itu yo tegese tawasul dengan nabi itu seperti itu. Kemudian kebolehan tawasul selain kepada nabi minal awliya wasolihin. Faya dulu bidalika marwahul Bukhari fi sahihi an Anas radhiyallahu anhu marfil kana idza quhitu istasquhitu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muthalib faqol Allahumma qusti Allah inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina qala fayusqauna. Ya, sebagian daripada para sahabat, ya sebagian daripada para sahabat itu meminta atas kesembuhan. Yang pertama, kesembuhan kepada baginda Nabi. Kemudian ada yang meminta istasqa, hujan ya. Hujan dan sebagainya kepada kemudian dia itu minta untuk ditemui ditemui terhadap Nabi dalam mimpi. Kemudian ya benar, dia itu diami dalam apa namanya dalam mimpinya itu ya bertemu dengan Nabi, kemudian diturunkan hujan. Ya benar, waqala Umar radhiyallahu anhu, alam mastasqa bil Abbas radhiyallahu anhu ya ayyuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yara bil Abbas ma yara Allah ratu bil walidi faqtatu bihi fi amri al Abbas wa ta'khudhuhu wasilatan ila Allah ta'ala. Ketika dalam sebagian riwayat Umar bin Khattab, ketika ada sebuah kemarau panjang, ya mereka itu para sahabat itu meminta ridho, meminta hujan kepada Allah Ta'ala bijahi Mustafa
seperti itu. Wa fi al-Umar radhiyallahu anhu hujjatul li qawli sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala faqala ala lisan Umar. Sebagian itu juga jadi riwayat, sebagian itu juga jadi kisah bahwasanya yang itu jadi hujah ketika para sahabat itu meminta ketika hujan, ya benar, mereka itu akan diturunkan hujan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi tidak ada sebuah keraguan tersendiri untuk bertawassul. Ya. Jadi hadisnya itu begitu. Banyak sekali hadis-hadis yang itu nilainya itu membolehkan kita itu untuk bertawassul. Jadi tidak ada sebuah larangan kecuali polanya Ibnu Taimiyah. Ya. Dan ini sebagian itu menjadi fatwa daripada ada pola Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad dalam 105 hingga akhir itu tidak jauh daripada kita itu dibolehkan untuk membaca atau kita itu untuk bertawassul kepada para orang soleh, tidak masalah. Sebagian para ulama itu membolehkan karena dalam sekian doa, dalam sekian ajaran ya kita itu tidak boleh mengatasnamakan sombong. Ya Allah itu memang merintahkan fat'uni fastajib, mongko teman-teman bakal tak sembodoni, bakal tak cukupi, bakal tak ijabahi doane sira kabeh para abet, para hamba itu tanpa lepas daripada kita itu meminta kepada Allah dan tanpa lepas daripada itu semua adalah wujud ciptaan dari Allah Ta'ala. Namun di awal tadi bahwasanya siapa? Syekhina Ali Maksum itu menjelaskan bahwasanya kita mau bertawassul kepada Nabi, kita mau bertawassul kepada orang soleh, kita mau bertawassul kepada Aulia, itu tidak menurunkan status derajatnya Allah Ta'ala sebagai zat yang itu sifatnya untuk dimintai. Seperti itu. Tapi ini kita gunakan bukan sebuah banyak orang-orang mengatakan ya sampai ketika ingin menalar sebuah agama, ingin mencerna sebuah agama, maka itu gunakanlah sebuah akal, ya, menggunakan logika akal. Ini kenapa ada perkara tawasul tidak ada logikakan gitu? Kalau Anda melogikakan tawasul, ya tawasul itu kita enggak meminta pada zat manusia kok, kita meminta pada Allah Ta'ala. Kita mengerti zat yang tepat diminta itu Allah Ta'ala. Hanya aja misalnya Allah itu yang megang segala penciptaan, yang megang segala wujud atas kehendaknya. Itu semua itu atas kehendak Allah Ta'ala. Ketika kita menyebutkan nama yang mana itu adalah seseorang ciptaan Allah, yang Allah sendiri itu mencintainya, Allah itu mencintai makhluknya. Ya minimal, gimana ya? Di logika, sampean itu minta duit ke orang, terus sampean ngomong, misalnya sampean minta ke Jokowi, sampean ngomong, aku ini lho koncone anak jenengan, aku koncone Gibran, aku koncone siapa lagi anaknya Jokowi, Kaisang dan sebagainya. Ya minimal Jokowi itu bakal lebih melirik jenengan, bakal lebih dilirik lah, minimal gitu. Itu bukan sebuah jalan pintas, tapi ya kita mengetahui atas batas kemampuan kita semua untuk meminta kepada Allah. Ya opo, Allah itu meminta kita untuk sholat 5 waktu. Allah meminta kita untuk bersedekah. Allah meminta kita untuk sekian banyak sekali ibadah yang harus kita lakukan. Dan itu pun tidak genap kita lakukan semua. Semua kebaikan-kebaikan yang kita minta, yang dituntutkan kepada kita dari Allah Ta'ala itu tidak semuanya bisa kita lakukan secara sempurna. Lalu sampai marah jaluk-jaluk. Tuhan lucu. Sampai ini belum utang belum dibayar, kok malah jaluk barang liuk. Sampai sholat belum benar 5 waktu, sampai beribadah belum benar 5 waktu, sampai menjaluk aneh-aneh dan sebagainya. Ya memang ketika orang berdoa, ketika orang meminta dan sebagainya, itu memang disarankan harus membenarkan atau apa namanya, memperbaiki daripada amal ibadah yang kiranya itu terlebih dahulu sifatnya wajib. Itu seperti itu. Ya sama halnya tawasul kita, ya misalnya kita susah ya, kita susah, kita dalam keadaan repot dan sebagainya, ya kita, kalau Anda itu meninggalkan tawasul ya sampai langsung menghadap ke Jabal mana terus minta kepada Allah mati dan sebagainya. Tapi kalau yang realita, kita nggak punya duit, kita udah kerja dan sebagainya, gini-gini, ya kita berdoa kepada Allah, iya, tapi kita ada ikhtisab, kita akhirnya juga pinjam duit teman kan, minimal gitu. Ya sama halnya, maksudnya wasilah itu tidak melepaskan daripada apa namanya zat
Allah Ta'ala sebagai pemberi, tentunya kita tidak melepaskan itu semua ya, karena kita hanya menyebutkan daripada bijahi, daripada keberkahannya orang-orang sholih, para ambiya, para mursalin. Anda kecebur di gunung, ya udah kalau Anda nggak mau bertawassul, berwasilah ya Anda tinggal, kalau ada orang yang nggak usah minta, itu langsung minta ke Allah aja untuk bisa sampai itu selamat. Tapi ya ketika ada orang yang di samping dermaga, ya sampai tinggal minta aja. Ya kan repot seperti itu. Maka sebagian daripada arti tawassul itu cuma sebagai lantaran. Orang kita itu minta apa aja itu ada wasilahnya. Tidak semerta-merta kita itu bisa makan beras itu langsung turun dari langit. Ya, tidak bisa serta-merta turun dari langit kecuali air ya. Air itu memang berkahnya langit, berkahnya Allah Ta'ala. Makanya tidak ada sholat meminta beras, tidak ada sholat meminta gandum, itu tidak ada. Yang ada itu sholat istisqa, sholat meminta hujan. Karena itu yang benar-benar itu kok luar biasa. Sebagian sunnah itu mengatakan like, misalnya hujan itu kan berkahnya dari Allah Ta'ala langsung sampai di wisau dan dana. Tapi sebagian orang semua menghati-hati naik udang itu ada orang udang undangan, dan jin dan sebagainya. Itu undangan seperti itu. Silakan kalau Anda percaya, tapi tidak usah nemen. Cuman air itu sudah dari langit itu berkaya Allah Ta'ala. Itu tanpa wasilah. Itu seperti itu. Bahkan di sebagian cara ketika kita ingin menurunkan air, sekarang ada apa tebar garam ya. Tebar garam. Sebagian negara yang kekeringan itu tebar garam biar didatangkan hujan. Biar ada hujan, bisa menciptakan hujan. Tapi tidak serta-merta itu lepas daripada penciptaan Allah. Orang yang perkara yang tidak bisa mungkin lepas daripada penciptaan Allah, wasilah Allah Ta'ala, kecuali langsung darinya air, turunnya air. Itu juga harus ada cara bagaimana kita itu berwasilah kok, ya kan? Berwasilah diwujudkan air tersebut dengan cara hujan, tebar garam, dan sebagainya. Nah, apalagi perkara yang dimintai. Gitu. Kita meminta ya Allah, paringono, kuroniku, jodoh yang solehat, jodoh yang sebagainya, paringono bondo sing poke, yo tawasulan, tawasulan lewat Usman bin Affan, sing tenanan suge, sampai pengen anak alim, yo tawasulan Mu'adz bin Jabal, sebagainya. Itu menjadi tradisi para salafus soleh. Lalu menjadi bertabaruk, supaya ya, mereka itu para salafus soleh bukanlah mati secara ruhani. Mereka-mereka itu mati secara jasmani, namun yakin saya rohani mereka itu masih ada dan bisa, dan bukan bisa, dan tetap dekat atas kedudukan mereka, makomatnya berada kedudukan di sisi Allah Ta'ala, itu pasti. Dan kita memintakan berada di Allah Ta'ala. Terus tawasul dan sebagainya, coba Anda melogikakan, ketika mereka itu menolak sholawat, mereka itu menolak sholawat, gini-gini, dan sebagainya. Kita itu dalam bersholawat, Bu Yuyuan jelas, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bu, kita itu di kuburan itu kan mesti Allahumma. Ya. Gak mungkin kita itu gak Allahumma. Ya. Kita udah Allahumma, ya Allah. Udah meminta kepada Allah. Allahumma itu sendiri kan udah sebuah kunci di mana kita itu minta kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Orang kita itu memintakan kepada Allah supaya memberikan keselamatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Ya kita meminta kepada Allah Ta'ala itu semangat. Kita meminta melewati wasilah para awliya, ya tetap Allahumma kan. Bukan ya wali dan sebagainya. Kita enggak memanggil ya wali dan sebagainya kok. Ya nabi dan sebagainya. Ya nabi salam alaika justru coba. Ya nabi salam alaika. Ya nabi salam alaika. Semoga keselamatan yang atas sisi kok. Salamun itu kan juga termasuk permintaan. Siapa yang kita mintakan ya bidong gitu. Jangan ya tentunya Allah Ta'ala itu seperti itu. Jadi gak ada sebuah keraguan dalam artian keraguan iman. Kok orang yang bertawassul itu melepaskan keimanan zat pencipta. Itu ya lucu. Orang semuanya diawali dengan kalimat Allahumma. Kecuali kalau dia diawali dengan wali, aku jaluk ini, ya itu emang sirik. Tapi orang semua orang itu saya yakin ketika ke makom, ke makbarohnya para awliya, para sahabat, itu juga pasti diawali dengan permintaan yang dimulai daripada kalimat Allahumma. Loh gimana itu diragukan? Dari sisi mana itu diragukan kita itu meminta kepada Allah Ta'ala? Itu seperti itu. Maka dari sebagian sisi hadis, sebagian sisi pola ulama, para sayyidina, para guru-guru kita, para anbiya, para mursalin, dan para siapa? Para salafus sholeh itu juga bertawassul. Tidak ada keraguan tawassul kecuali memintakan hajat tersebut kepada Allah Ta'ala melalui
apa namanya ya, kebaikan-kebaikan dekatnya para orang-orang yang kita tawasul itu seperti itu. Dan itu tradisi guru-guru kita. Misalnya sampai merawat tawasul ya silahkan. Semoga itu menjadi jalan panjenengan itu lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Itu seperti itu. Adapun kita ingin mendekatkan, kita ingin dekat dengan Allah Ta'ala ya makin tenang melewati perwali dan sebagainya. Kita berbanyak tawasul dan sebagainya. Seperti itu. Tapi ternyata ketika Anda lihat, ini realita, rata-rata itu para wali itu kan memang dari madhab Syafi'i. Jarang wali itu dari madhab apa Hanafiya, wali sebagian. Tapi paling banyak itu madhabnya Syafi'i. Karena mereka itu lebih lebih religi menurut saya. Kalau soleh-soleh yang didapati atas nilai basis-basis kebenaran. Tapi meskipun kebenaran itu tidaklah mutlak, ya sebagian daripada kebenaran itu didapati dari nilai yang lebih itu loh. Itu seperti itu. Jadi beberapa nilai-nilai kebaikan yang sifatnya itu dihilafkan ya, dihilafkan yang kita nilai baik tapi ada kekhilafannya. Tidak masalah, orang kita tetap nilai kebaikan. Basisnya itu kan halal haram ya. Basisnya kebaikan itu kan ada status-status halal haram itu tentu tidak bisa dilepaskan daripada semua amal ibadah. Tetapi tawasul itu kalau dikatakan keharumannya, Nabi itu juga memerintahkan untuk bertawasul atas namanya. Itu seperti itu. Jadi sebagian hujah tadi, tiga khobar atas tiga cerita daripada sisi hadis itu sudah menguatkan. Menguatkan dari mana kita ini diperbolehkan untuk bertawasul dari tiga masanya Nabi. Bahkan sebelum Nabi hidup, Nabi Adam itu sudah berkebutuhan khusus melihat sebuah mazaya keistimewaannya Nabi SAW. Itu seperti itu. Kemudian ketika Nabi masih sugeng, masih hidup, ya sebagian sahabat ketika bermasalah dia berdoa di depan Nabi, lantaran namanya Nabi, membawa nama Nabi dalam doanya. Itu seperti itu. Bahkan ada para ulama itu mengatakan nek sampean sira iku ndonga ora nggawa jenenge Nabi sallallahu alaihi wasallam angel dijabahi, tapi lek sampean iku nggawa jenenge Kanjeng Nabi iku pasti luwih gampang diijabahi. Itu seperti itu. Maka dari pembahasan kitab ini tentunya saya meyakini kenapa kok kitab ini diakhiri dengan pembahasan tawasul, ya di sisi lain pada akhir-akhir daripada kita mengaji ini semua itu adalah wasilah atau tawasul kita kepada para ulama. Sampean itu sekarang bisa ngaji, sampean itu sekarang bisa operannya, bisa mencerna agama Islam, sampean bisa iman itu dari mana lagi kalau bukan tawasulnya para ulama, ya kan? Dari mana lagi kecuali daripada wasilahnya para ulama. Itu seperti itu. Agama ini turun temurun menjadi pewaris, kita menjadi pewaris agama ini, maka ya kita tetap menjaga tradisi para ulama. Dan pengingkaran tawasul ini sekali lagi kecuali pada pendapatnya Ibn Taymiyah yang sekarang ini pun sebagian orang yang mendukungnya. Kita mengikuti pendapat yang tidak mengingkarnya itu tidak masalah. Orang semuanya ada dalilnya dan tidak ada bukti konkret maksudnya. Tapi gini loh, maksudnya buat saya itu juga kata beberapa kitabnya Ibn Taymiyah, Ibn Taymiyah tak tawasul ya, budu-budu kok, tidak masalah, itu seperti itu. Jadi yang kita untuk itu ulama yang mengingkari yang tawasul sekalian tidak masalah, dan sekalian beliau itu bingung. Tapi ya gitu aja bosen dari kitab ini, semoga kita mendapatkan manfaat ya, manfaat beberapa hujah argumen. Jadi beberapa amalan kita tidak perlu menjadi sebuah perdebatan yang lebih dalam karena ini barang rongsokan lama ya, rongsokan lama. Bayangin aja kalau Anda sekarang menolak pendapat yaitu pendapat yang khilaf yang dimulai kontroversinya oleh Ibn Taymiyah. Ketika sampai memperdebatkan nasia, saya ulangi itu aja barang rongsokan lama aja dan Anda mengambil lagi dan Anda mengungkitnya lagi, mendaur ulang lagi seolah itu permasalahan yang berbeda. Itu permasalahan yang lama. Permasalahan agama itu sebenarnya enggak jauh beda dengan permasalahan yang dulu. Kecuali orang pandemi ada kitabnya kok, ya kan? Tokun itu udah pandemi. Itu dunia itu hanya berputar, berotasi dari sekian keadaan berikutnya, keadaan yang lalu juga keadaan yang lalu juga yang dari A menuju B terus dari B menuju A lagi, ya hanya sebuah rotasi aja. Itu seperti itu. Sehingga permasalahan agama ini, permasalahan dogma-dogma atau beberapa pola pikir yang membolehkan atas segala ibadah, yang kita sudah punya hujahnya dan ini menjadi dasar bahwasanya kita itu mengaji dan kita itu tahu ilmunya minimal seperti itu. Ini menggugurkan kita atas sebuah amal dengan ilmu seperti itu. Maka ketika kita sudah mengetahui ilmunya ya tentunya kita akhirnya terlepas daripada gugatan orang yang mengatakan
Sampai menurut Tawasul ya Allah mengerti dari tadi dalam kitab ini banyak sekali. Ini menggugurkan kita semua untuk bisa melakukan tahlilan di arah kubur Tawasul dan sebagainya. Itu seperti itu. Maka tidak ada ungkapan terima kasih yang tak terukur pada Sayyidina Ali Maksum. Berkat keuletannya beliau mampu meringkas atas sekian amalan yang diperdebatkan di kurun waktu saat ini adalah sebuah jawaban dan tidak perlu memaksakan dalam artian tidak perlulah perdebatan ini menjadi hal pemaksa di antara orang yang tidak melakukan dan orang yang melakukan. Baik itu orang yang melakukan, ya silahkan, tapi tidak usah menjadi sebuah celaan. Kemudian terhadap orang yang tidak melakukan, ya silahkan, tapi tidak perlu menjadi paksaan. Dalam artian janganlah kita menjadi golongan pemaksa yang itu statusnya radikal. Seperti itu. Saya melihat beberapa fenomena yang terjadi. Kayak halnya misalnya sekarang NU nyerang siapa? Khalid. Khalid selama dalam sekian pengajiannya. Menurut saya tidak usah. Tidak usah. Karena yuk biarkanlah semua orang itu mengibarkan atas sekian ajarannya yang kiranya itu masih dalam koridor iman. Ya, dalam sisi amalnya, tidak usah bunuh, tidak usah bunuh. Mereka itu menghilafi, ya emang ini perkara jelas. Ini ada menghilafi, ada ulama yang melarang siapa? Bendaimnya itu seperti itu. Sedangkan yang lainnya membolehkan. Dan kita mengikuti pendapat ulama yang membolehkan. Ya sudah seperti itu. Kalau ada yang itu tidak membolehkan, ya silakan. Tapi tidak perlu memaksakan. Ini adalah Nabi Rahmat. Nabi itu adalah Muhammad itu adalah Nabi Rahmat. Seorang Nabi yang sifatnya itu penuh dengan kasih sayang, keselamatan untuk kita semua dalam beragama Islam. Itu seperti itu. Artinya Islam itu bisa dicerna oleh orang pintar dan bisa diterima oleh orang awam. Maksudnya apa? Anda itu berislam dengan modal iman saja, Anda mengetahui dari sekian kewajiban, tuntutan kewajiban itu sudah cukup. Ya. Ketika Anda itu menjadi orang Islam yang yufaqihu fiddin, maksudnya Anda itu paham atas sekian hukum agama, ya jangan menjadi golongan yang pemaksa terhadap orang-orang yang tidak mengerti agama. Repotnya orang tidak mengerti agama, mengaku paham agama. Ya, seperti itu. Ya akhirnya memaksa. Bahkan orang yang mengaku beragama tapi tidak paham agama itu sifatnya akan memaksa. Contohnya ya kayak kita memaksakan atas kehendak kita supaya diikuti oleh orang lain. Sebenarnya juga sama. Di mana rahmatnya Islam untuk bisa diterima dari sekian manusia yang itu sifat yang itu kadar logikanya itu berbeda-beda. Kadar logika saya dengan logika panjenengan itu beda. Kadar logikanya jenengan dengan logikanya adik jenengan atau siapa saudara teman jenengan itu beda semua. Yaitu sifatnya Islam dalam artian semua orang itu harus bisa menerima Islam. Ya, scientist bu, sekonyol-konyolnya mereka itu menganalogikan semua perkara yang ada di dunia dengan gaya otak pikir mereka dengan orang yang beragama, maka tentu akan lebih selesai daripada pendapat orang beragama. Saya berpendapat bahwasanya semua perkara itu bisa dijawab daripada jalur agama. Tapi semua jalur sains ya, dan tapi sains sendiri itu belum tentu bisa menjawab semua perkara yang terjadi dengan jalurnya. Kenapa? Agama bayangin adin itu agama itu bukanlah sebuah gerakan gimana cara menyembah, tapi bagaimana cara beribadah dan bagaimana cara segala kita itu berkehidupan, itulah agama. Ya, sehingga ketika Anda itu melihat sisi agama dari segi ibadahnya saja, ya berarti Anda beragama hanya dari segi ibadahnya saja. Dan itu memang nilai pokok. Tapi ketika Anda menilai agama dari sisi ilmiahnya, ya bisa saja ilmiahnya dalam di sini takaran ilmiah sainsnya contohnya sampai itu nalar ilmiahnya contohnya nalar ilmiah bumi bulat itu analogi nyata. Cuman contohnya kebenaran fisika lah ya, kebenaran fisika dan nyatanya itu cuma sudah dijawab dari Al-Qur'an, sudah dijawab daripada beberapa nasu sahih, khobar sahih itu seperti itu. Jadi tidak ada sebuah keraguan atas setiap kesempurnaan ajaran agama untuk menjawab perkara yang ada di dunia. Dan tentunya ini semua adalah sebuah wujud hidayah buat kita di mana kita itu paham atas segala kebolehan ini untuk kita lakukan dan ini adalah nilai baik dari sisi ibadah. Ya, ini nilai baik dari sisi ibadah.
Maka perdebatan orang Islam di mana memperdebati perkara yang sifatnya itu sisi ibadah. Menurut saya, ibadah dalam Islam itu sangat luas. Kebolehan-kebolehan dalam Islam itu sangat luas, ya. Rahmat dalam Islam itu sangat luas. Bagaimana kita kok mengartikan Islam itu rahmatan lil alamin, tetapi kita membatasi dari sekian nilai yang itu sifatnya rahmatan lil alamin. Akal kita yang terlalu sempit untuk membaca agama ini. Akal kita yang terlalu pendek untuk membaca nalar wahyu agama ini. Kenapa? Ya kenyataannya, bagaimana kita bisa menalar agama ini sedangkan ketika kita mengamalkannya, ketika kita mempercayainya, kita justru dipaksa untuk mengikuti sebuah pendapat yang di situ tidak mengenakan daripada mazhab kita. Di dalam arti lain, kita itu mengamalkan atas sekian perkara yang di situ itu adalah kenyamanan bagi kita dalam beragama, ya, tanpa mengurangi status nilai-nilai halal haram, tanpa mengingkari status nilai haram, dan tanpa melepaskan daripada amaliah-amaliah yang sifatnya halal. Bayangin saja, saya itu menganalisa Islam ini bagaimana caranya itu diterima semua orang. Hatta orang kafir pun bagaimanapun juga harus menerima Islam dalam akhirnya itu bisa membenarkan agama ini. Kita tidak boleh, ya, syaratnya kita tidak boleh membenarkan ajaran lain. Ini yang hati-hati sama. Kemarin apa aja istilahnya? Kita itu terbelenggu dengan istilah apa toleransi. Dalam artian toleransi ya boleh, tapi jangan sampai kita membenarkan atas sekian ajaran. Kebaikan, kebaikan itu adalah nilai universal. Tapi kebenaran itu nilai murni yang dimiliki oleh Islam. Itu seperti itu. Jadi tidak bisa digabungkan. Tapi berbeda dengan perkara ibadah ini. Ini sudah masuk daripada kategori Islam. Ibadah ini pasti dilakukan oleh orang Islam. Seperti itu. Maka ini tidak ada sebuah kebenaran yang sifatnya mutlak. Anda mau tidak membenarkan, ya silakan. Anda mau melakukan dengan kalimat membenarkan, ya silakan. Orang semua ada hujahnya. Itu seperti itu. Maka di sisi lain, bagaimana kita bisa mengamalkan Islam secara nyaman, sedangkan kita mau menyampaikan aja sudah dilarang. Itu seperti itu. Maka tidak usah takut daripada perkara ini. Kecuali memang mereka itu menyalahkan kita dan menyesatkan kita. Dalam artian itu sesat dan sebagainya, itu baru harus diluruskan. Dan meluruskan itu tidak harus dengan cara pemaksaan dan sebagainya. Kita cukup memberitahu aja. Mereka mau menerima silakan, tidak ya silakan. Semua orang sudah memiliki kadar kepercayaan terhadap Islam itu sendiri-sendiri. Sebagaimana tentunya Allah itu menciptakan, mendesain Islam ini sebagaimana bisa diterima atas sekian konflik wilayah, atas sekian batas wilayah, batas pemikiran, batas waktu, batas perseorangan, itu sudah didesain oleh Allah Ta'ala supaya bisa diterima. Maka ketika kita memperdebatkan agama kita sendiri, ya tentunya kita itu lupa. Di sisi lain kita membiarkan sekian ajaran yang sebenarnya kita sesatkan, yakni dalam konteks iman, justru mereka itu membabi buta, mereka semakin jaya, kita semakin terbelenggu dengan permasalahan yang ada dalam permasalahan khilafiyah furu Islam. Furu Islam itu seperti itu. Kemudian dekat-dekat ini kita mendapati ya sudah masuk 10 akhir Ramadan, jangan lupa. Ya tentunya kita perbaiki amal kita, tentunya amal itu jangan sampai lepas daripada nilai halal haram, ya silakan Anda memikirkan itu semua. Senyamannya kalian itu beribadah, jangan sampai kalian mencari sebuah kenikmatan-kenikmatan itu di luar ibadah. Sekian banyak wujud ini itu sifatnya supaya kita itu lebih mudah mencerna dari sekian banyaknya Islam itu memperbolehkan nilai-nilai ibadah. Islam itu banyak sekali memberikan kebolehan-kebolehan kepada orang. Dan di sisi lain, Islam itu juga memberikan sekian larangan kepada penganutnya itu sendiri. Ya, misalnya Islam dilarang minum khamr, tapi Islam diperbolehkan untuk apalagi. Islam justru malah disuruh plesir ke Saudi. Ya. Di sisi lain kan iman itu memerintahkan kita untuk plesiran ke Saudi. Ya. Jadi banyak sekali kesenangan-kesenangan yang bisa kita cari dengan jalur Islam. Sampai senang ziarah itu, ziarah untuk Islam. Sampai senang tahlilan untuk panganan, sebenarnya sampai senang sedekah ada jalannya boleh dengan Islam. Itu seperti itu. Maka yang paling penting di sini terakhir, jangan sampai kita mengingkari di antara dua pendapat yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Dan yang pasti kita di sisi yang dari sekian hujah ini, hujah kitab ini, kita itu yang mempunyai dalil argumentasi bahwasanya ini perkara yang dibolehkan dalam agama. Kemudian kita akhiri kitab ini, semoga bermanfaat dan saya
setiap Ramadan pasti saya itu membaca kitab ini di Mahat Krapya dan tentunya dengan sanad yang mutasil ilal mu'alif. Saya terima, saya ngaji pertama kitab ini itu dengan Ki Haji Muhtar Busro. Beliau itu murid daripada Sayyidina Ali, termasuk penulis Shorof Krapya Alam Ali. Saya khatam kitab itu di bulan Ramadan juga. Kemudian yang kedua saya ngaji dengan Kiai Haji Hilmi, Abah Hilmi juga. Saya tiga kali ngaji ini kira-kira. Itu khatam semua, alhamdulillah, dan saya menerima sanad daripada mereka, daripada karangan Mahdi Maksum, maka saya ijazahkan tapi ini kepada para hadirin semua, ijazahukum kama ijazah masayyihi. Qobil tu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoga bermanfaat daripada pembahasan kita ini. Saya tentunya mohon maaf jika tutur kata saya itu kadang menyinggung sana sini, kadang tutur kata saya tidak punya kampas rem dan sebagainya. Ya tentunya ini untuk takdir, karena kadang mereka juga tidak punya kampas rem untuk mencaci kita, untuk mencela kita, untuk dalam artian membuat sebuah lelucon yang sebenarnya itu tidak lucu dalam hati. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.